Halo guys, welcome back to BL Sincerely. Jadi di video kali ini aku ingin mereview salah satu produk dari Moko Moko yang berkolaborasi dengan biskuit Regal. Kalian juga pasti pada tahu kan Regal itu seperti apa. Nah, jadi biskuit Regal itu udah banyak berkolaborasi dengan brand-brand kosmetik lainnya. Dan ini salah satu produknya. Pertama, aku ingin membahas packagingnya dulu. Nah, packagingnya ini saset seperti moko-moko pada umumnya, dan juga warnanya merah, dan ada gambar biskuit Regalnya juga dengan bertuliskan Regal Lip Cream. Dan ini belakangnya juga ada barcode dan tulisan moko-moko Regalnya juga, dan juga ada claim yang bertuliskan terinspirasi dari biskuit Mary Regal yang akan membawamu kembali ke masa nostalgia, tahan lama dengan hasil akhir semi matte. Jadi katanya ini lip creamnya itu hasilnya itu lebih matte, semi matte. Dan juga dia isinya 2,5 ml, yang juga aku mendapatkannya ini di Indomaret, karena ini juga jarang banget, gak semua Indomaret ada, karena produknya ini katanya limited edition gitu deh, karena baru launching juga kali ya. Dan aku nemuin ini di salah satu Indomaret, ini juga sisa satu-satunya guys. Dan juga ini harganya Rp24.500. Aku belum buka sama sekali biskuit Regalnya, lip cream. Jadi sekarang aku ingin coba langsung dan mengaplikasikannya. Ini konturnya. Dan ini wanginya kayak biskuit Regal pada umumnya. Wangi biskuit Regal banget guys. Dan aku akan swatch. Nah, untuk warna lip matte yang seperti ini, itu cocok banget untuk kalian yang skin tone, maupun warm undertone, ataupun yellow, karena itu cocok dan masuk banget untuk kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku ingin swatch langsung aja ke bibir aku. Wanginya itu kayak biskuit Regal banget guys. Wangi biskuit banget. Nah, ini hasil dari lip matte-nya. Untuk formulasi dari lip cream-nya, ini tuh nggak terlalu berat, dia itu ringan dan nggak terlalu lengket. Dan juga bisa ngeset dengan baik. Dan untuk aplikatornya, menurut aku nggak terlalu kasar dan juga nggak terlalu lembut. Dia ngebrush dengan baik. Dan juga aku akan ngetes apakah dia transfer proof atau enggak. Dia transfer proof dengan dikit ya. Menurut aku wajar. Dan juga ini kalian bisa di mixin atau di ombre sama warna kesukaan kalian, atau bisa juga kalian buat pakai concealer. Transfer proofnya itu cuma sedikit, dan waktu aku applyin ke bibir itu wangi Regalnya itu langsung kehirup banget ke hidung, wangi biskuitnya, biskuit Regalnya itu. Nah, ini packagingnya ini gampang banget dan simple banget dibawa kemana-mana. Tapi sayangnya itu dia cuma punya satu set, gak ada satu set lain. Jadi itu saja review dari aku. Semoga video ini bermanfaat
untuk kalian. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Thank you.